Ada informasi bahagia khusus bagi kalian KPM PKH dan BPNT, para pemegang kartu KKS Merah Putih. Bahwasanya terpantau ini ada bantuan tambahan uang tunai senilai Rp1.450.000 yang bisa kalian terima dan dirasakan manfaatnya bagi kalian para KPM PKH dan BPNT dengan kategori KPM yang memiliki ini. Nah, seperti apa informasinya? Mari simak informasi pada video ini dan jangan di skip-skip agar kalian tidak salah dalam menangkap informasi yang akan kami sampaikan. Baik, langsung saja. Nah, ini siap-siap akan mendapatkan bantuan tambahan pelengkap uang tunai mulai dari Rp450.000 sampai dengan Rp1.000.000, bahkan Rp1.450.000. Nah, kira-kira bantuan pelengkap apa saja yang bersiap-siap akan diterima bagi kalian para KPM PKH dengan BPNT dengan kategori KPM yang memiliki anak sekolah? Baik, informasi yang pertama bahwa ada kabar sangat membahagiakan bagi kalian para KPM PKH maupun BPNT dengan kategori KPM yang mempunyai putra putri sekolah, khususnya para pemilik Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jadi ini siap-siap akan mendapatkan bantuan tambahan berupa uang tunai, yaitu berupa bantuan PIP, Program Indonesia Pintar. Nah, ini bagi para KPM yang mempunyai anak sekolah yang anaknya sudah masuk di SK nominasi ataupun SK pemberian uang PIP. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwasanya pencairan bantuan tambahan uang tunai PIP bagi para KPM PKH dan BPNT yang mempunyai anak sekolah, ini pencairannya sedang akan dilanjut dicairkan, karena pencairan dana PIP ini dilakukan secara bertahap. Nah, bagi kalian para KPM PKH atau BPNT yang mempunyai anak sekolah, ini siap-siap akan mendapatkan bantuan tambahan uang tunai mulai dari Rp450.000, Rp750.000 sampai Rp1.000.000. Dan bagi KPM PKH atau BPNT yang memiliki dua orang anak yang duduk di bangku SD dan SMA, ini akan mendapatkan bantuan uang PIP senilai Rp1.450.000. Dan ini adalah bantuan uang KIP atau bantuan Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini bagi para KPM yang memiliki buku rekening tabungan simpel atau simpanan pelajar yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi atau SK pemberian dana PIP dan belum sempat cair bantuan PIP-nya kemarin, maka ini siap-siap akan dicairkan pada bulan Desember ini. Saya doakan semoga bantuan anak sekolah PIP kalian semoga segera menyusul cair masuk ke rekening simpanan pelajarnya yang sudah diaktivasi kemarin, karena sejak kemarin sudah banyak yang cair uang PIP di sejumlah daerah di Indonesia. Semoga kalian semua yang belum cair bantuan PIP-nya semoga segera cair, amin. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua.